بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشكره شكرا من طلب المزيد من الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان. أما بعد، mari kita bersama-sama pada kesempatan ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah karena pada saat ini kita diberikan Allah panjang umur, sehat jasmani dan rohani, dan diberikan juga taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah dan dapat juga berkumpul di masjid yang mulia ini. Selawat dan salam semoga tercurah keharibaan di Tuhan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga yaumil qiyamah. Yang pernah menghormati dan muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Kanda Guru Haji Farhan dan Guru Muhammad Rusli dan semua guru-guru yang ada di dalam masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimahumullah. Ada tiga ilmu atau ada tiga macam ilmu yang wajib kita pelajari atau fardhu ain untuk mempelajarinya, wajib diri sendiri untuk melaksanakannya, baik laki-laki maupun perempuan apabila dia sudah balik, sudah sampai umurnya. Apabila tidak dipelajarinya, maka dia mendapat dosa. Jadi ilmu fardhu ain ini dipelajari diri sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Umpamanya abangnya pulang ke majelis taklim, lalu anak-anak sudah balik, sudah dewasa, sampai umurnya untuk belajar, tidak mau belajar. Abangnya aja disuruh, dia aja balik belajar. Pulang ke rumah belajar. Tidak mau, nah itu pulang. Tidak mau. Dia sendiri hadir di majelis taklim. Atau kita punya istri, istri kita ini tahu-tahu masih belum belajar ilmu yang tiga macam ini, maka kita wajib mempelajarinya. Ilmu yang tiga macam itu, pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Inilah yang diperintah oleh Rasulullah sebagaimana sabdanya, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib atau fardhu ain atas setiap Islam, atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Nah, jadi mula-mula yang dipelajari itu ilmu tauhid. Kita pelajari ilmu tauhid itu ada kitabnya, ada pegangan dari guru. Jangan belajar itu tidak ada kitabnya. Kalau sekarang belum pernah
dan terkadang hafalan itu pun juga menurut ulama jemaah sebagian tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Dia berbicara ilmu terkadang sembarangan, tidak sesuai dengan tulisannya. Contoh, ada orang mengajarkan ilmu tauhid, ilmu tentang mengenal Tuhan, tentang mengesahkan Tuhan. Seperti dia berkata, Allah Ta'ala bersifat wujud, artinya ada. Lawannya, namun sahihnya, adab. Nah, lalu keterangannya, Allah Ta'ala wajib ada, kalau mustahil adab. Adab, apa adab? Adab itu kan huruf ain, mustahil Allah Ta'ala ada. Nah, inya mah membacanya hurufnya itu huruf alif, dan adab biasa Nabi Adam. Sementara ini huruf ain adab, ada usaha kalau ada wajib menurut apa kita itu Allah Ta'ala itu ada. Buktinya banyak, yang terdekat diri kita, yang terjauh langit dan bumi, itu ada masalahnya dan nyata. Lalu keterangannya ngajar Nabi Adam bin Adam, apalagi kita lah. Ya, ada banyak ada tanya. Ada jawab pada tiga siapa dah kikir tak ada tanya tidak ada tu ada. Nah ada di Tuhan saja. Ada satu tulisannya huruf ain ke ada huruf alif. Itu pun banyak. Hampir biar ilmu hakikat ini ulur kita saat ini banyak pertama itu orang biasa dan orang biasa. Ada tapi ada lulusan pondok lah. Ya terima talus raga papan teman-teman dulu. Nah justru terbebas kita ini belajar harus ada pegangan, harus ada kitab yang muktamad dibaca oleh gurunya. Jangan sembarangan mengajarkan ilmu, dan kitab yang kita baca itu memang pernah belajar dengan guru. Jangan biasa bacanya kan, baca kok paham yang ini jadi kita ini biasanya. Nah, kamu nampun jero paham jadi kalau kita salah, bahaya. Apalagi masalah yang tingkat, masalah ketuhanan, masalah yang tersangka sangat terangkan, bisa masuk neraka orang. Wah, tapi kesalah, menerangkan salah, maaf. Nah, jadi tauhid itu, ilmu tauhid itu mula-mula dipelajari biasanya di kampung-kampung. Kitab yang dibaca itu diantaranya risalah atau kitab Piyatul Mubtadi'in yang digarap oleh Syekh Haji Abdul Rahman bin Haji Muhammad Ali orang-orang Mubtadi'in. Nah itu apabila dipelajari mulai awal sampai selesai, insya Allah kewajiban kita sudah terpenuhi, sudah kita laksanakan. Kita pelajari mulai situ dulu kitabnya, bisa juga dipindah lagi nanti kitab yang sama apa tulisannya Melayu seperempat 20 yang digarap oleh Habib Usman Batawi. Nah itu apa tingkatan kitabnya. Atau apabila sudah habis Ibadah Mubtadi'in atau sifat 20 yang digarap oleh Habib Usman Batawi, itu bisa lagi dilanjutkan dengan membaca kitab Amal Ma'rifah dan Amal Ma'rifah yang digarap oleh Syekh Abdul Rahman Sujud juga dapat ramai juga karena sedikit tidak dilakukan. Nah jadi belajar itu mulai diri kita sendiri, diri kita.
kita sendiri, kita koreksi. Sudahlah kita belajar tauhid itu. Sudahlah kita amalkan, sudahlah kita berjiwa tauhid. Nah, itu. Jadi kita dulu belajar tentang ilmu tauhid. Belajar setelah belajar wajib juga mengamalkannya terhadap diri kita sendiri. Apabila kita punya istri dan anak, apakah sudah belajar atau kita ajari? Kalau dia alim, bininya itu, bini kita, kita mengajarinya dengan izin guru, kepada dengan guru-guru, guru-guru mengajari izin guru, kan kita mengajari kita sebelumnya pada guru-guru kita. Jadi bini kita itu kita ajari dulu tauhid di rumah. Nah, jadi yang dipelajari itu sifat 20 yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan seterusnya kita belajar. Apabila kita tidak mampu belajarnya, suruh dia belajar kepada guru atau menghadiri majelis taklim. Dan kitabnya itu ditanyakan kitab apa yang dibaca itu. Ini bisa menjadi salim, itu kita itu sudah tinggi ya. Yang dibaca itu kita apa darahnya dikamkan namanya. Nah, sedangkan diri kita belum tahu ini sifat 20. Nah, sifat 20 belum tahu, lalu dia tidak melaksanakan kewajiban. Karena ilmunya sudah tinggi, cari kitabnya dulu. Nah, kita tahu sesuai dengan bini kita tadi atau anak kita. Bisa juga kita minta ajaran dengan seorang guru, lah di guru, ajari apa di guru, anak guru, kitabnya nanti aja di ajaran. Anak tinggi-tinggi itu dia bisa paham guru-nya kan? Atau langsung belajar tentang Nur Muhammad, tentang mana diri. Itu biasanya aina dulu ke tauhid dulu mantap apa, lalu belajar tentang mengenal diri, dirinya sebenarnya biasanya mengenal awal-awal yang menjadikan Allah, mengenal asal kejadian diri kita. Nah, itu sudah mantap ilmu tauhidnya. Nah, itu. Jadi berdosa kita apabila tidak menyuruh anak dan bini kita belajar ilmu yang tiga macam ini: ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tauhid ini ilmu tentang mengesahkan Tuhan atau mengenal Tuhan. Upaya sempurna penyembahan kita atau beribadah kepada Allah, lalu kita disuruh belajar ilmu tauhid. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Tuhan. Lalu jalannya mengenal Tuhan itu lewat sifat 20. Arti mengenal atau menanggui kan, menanggui mana sifat Tuhan, yang mana sifat kita. Jadi seorang-orangnya tauhid itu bisa membedakan mana mana yang qadim, mana yang muhaddats. Maksudnya mana sifat Tuhan, mana sifat kita. Seperti umpamanya kudrat, kudrat itu kuasa. Nah, itu sifat Tuhan. Sifat kita arzu, lemah. Nah, lemah kita. Jangan bapak dan kuat kan, jangan bapak dan kuat. Jadi pada hakikatnya kita ini lemah. Yang kuat hanya Allah. Lalu yang lemah ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kekuatan, perlindungan, keselamatan. Nah, itu sifat sifat hamba. Nah, itu penanggung seperti ini. Bahwa dia lemah. Bila dia kuat,
itu dikuatkan, ditolongi oleh Allah. Kalau kita bawa ke masjid umpamanya, ingat ini pertolongan dari Allah. Ingatnya itu perlu ditanamkan di hati. Ini karena pertolongan Allah kalau bawa kita ke masjid, kalau kita mau bawa pada hakikatnya bawa menghadir majelis salib. Karena kalau Tuhan tidak menolongi, tidak memberikan taufik hidayah, ada bawa hati. Kalau ada mau nazar masuk ke tim sebelum ada pada melihat ada bawa hati. Karena dia pada dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala. Perlu memohon taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala. Berarti binatang itu kan pegangnya ya untuk kuat-kuat kuat-kuat itu bergerak besar. Lama lebih tanya kuat itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamanahkan yang terus menerus itu menyerang lama itu kan ada ya upaya kisahnya lama kau lah baca lama 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 tu baca ya kan ada ya upaya kalau kita ada kekuatan ingat berarti itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus sudah tertentu karena Tuhan bersifat kodrat. Nah, diingatannya dia malakannya terus. Nah, jadi itu jalannya diantaranya sifat kodrat tadi apa jalan memenang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belajar ilmu makrifat atau tauhid ini kalau di dalam bersamaan. Sebelum memenangkan tantangan ada syaratnya ya, syarat taklifat kepada Allah ini perlu diingatkan karena bila tidak diingatkan asyik belajar ilmu hakikat yang halus-halus itu tinggi-tinggi itu misalnya tingkat muntah tingkat pengabisan ilmu apa seperti itu terlalu lalu ada ingat lagi di bawahnya lah ilmu yang di bawahnya ilmu mutasif tingkatan pertengahan atau tadi tingkat pelajar yang perlu kita ketahui syarat makrifat kepada Allah Ta'ala itu atau syarat mengenal Allah Ta'ala itu yang pertama hati kita yang diadarakul lagi dengan ilmu yang kita pelajari itu memang gurunya guru yang benar, guru yang hak. Dia mengajarkan ilmu itu sesuai dengan ajaran Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah itu pertama, yakin. Yang ragu-ragu lah. Seperti tentang adanya Allah. Ada juga Allah yang ada Allah. Nah, ragu jelasnya itu. Ada juga surga, ada juga neraka. Akhirnya itu ragu-ragu. Ragu kalau dia kata dia mau apa barang itu ada apa yakin kan? Tidak masuk juga dapat apa yakin? Keragu ada yakin yakinnya 100% dia apa percaya dengan ilmu yang dia pelajari itu. Yang kedua ilmu yang dipelajari itu muwafaqah sesuai dengan hukum yang benar. Sesuai dengan hukum yang benar, ilmu yang dipelajari itu sesuai dengan hukum syarak, sesuai dengan ilmu fikih. Nah, kenapa ketinggian ilmu itu akhirnya yang terdahulu apa namanya teliti dan belajar ini hukum akhirnya lemah. Sebenarnya tidak seperti itu. Semakin bagus ilmu hakikatnya, semakin mantap, semakin paham, semakin bagus dia melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak merenggang dengan hukum itu tidak benar. Perlu diketahui
ibu-ibu, bapak-bapak, itu tidak benar bila ada ilmu kata-katanya itu melanggar hukum Allah Ta'ala. Seperti perkataannya, dan dia kalau tidak sholat tenang saja, ada apa-apa, ada dia rasa berdosa itu ada dia, karena dia kisahnya sampai sudah ma'rifatnya kepada Tuhan, rahasia Allah itu tahu dia. Ini tahu Pak, apalagi ada tetap hukum jalan, jangan malah menangkan hukum ada apa aja sembahyang itu ya. Nah itu pengamatan. Nah, uyuh lagi bilangnya hukum makan kada wajib, dia murtad kada wajib sembahyangnya kada apa ya. Ya ulun ada bisik kawan dia. Ini bilangnya asalnya dia bagus ibadahnya, rajin ke masjid, memakai seruban, gamis. Lalu ini belajar ke Samarinda lah, di rumahnya ada kamar khusus. Belajar ke Samarinda, samarannya buruk, dihancurinya, kamar-kamar khalwatan ini dihancurinya. Ampihnya ada mau lagi masuk ke dalam kamar apa dulu? Aku sudah kenal dia, aku sudah binandu dengan Tuhan, tahu rahasia Tuhan. Misalnya ada perlu lagi beribadat di sana di Samarinda itu gurunya itu parah ya, melaksanakan juga hukum Allah Ta'ala. Ini kada tahu asalnya kita jadi belajar ini terlalu lalu kita mungkin tinggi ada daya jenjangnya. Justru itu belajar itu yang sebaiknya itu ada tingkatan kitab. Tapi kalau pengaruhi kitab itu alamiah belajar langsung ad-dronakis namanya. Kitab tadi ini kada belajar, nah bisa ngawur kata ilmunya. Memahami yang lain. Ketuhannya kita punya, ya ini, ya aku, ya aku, ya ini. Nah, ketuhannya kita paham ilmunya itu, ujung-ujungnya. Ujung kada itu lah, apakah yang memahami. Nah jadi memang ilmu hati kita itu menurut ulun ada khusus gurunya, ada khusus guru yang mengajarkan di bidang untuk ahli memang sini belajar ilmu itu. Nah ini bila kayak itu tidak sesuai dengan syarat ma'rifat kepada Tuhan, dia merayakan hukum puasa, ada puasa juga nah, malah puasa itu dia berkata ibu bohongi Tuhan dia ya, bapak lapar nah dibohongi Tuhan, ya dibohongi itu wani sedap, pandir dibohongi Tuhan ini namun Tuhan tolong pasti alih bro maha tahu ada apa membohongi hambanya dan dia al-hakim bijaksana sifatnya. Ini maksud turun kalau anda kajian nabi aneh-aneh itu jangan diumpati dan teman-teman guru perangan guru listrik guru terguru ini. Nah itu apalagi catatan itu banyak loh catatan dari jurnal ilmi jenisnya itu bujur kan ya itu kata kalau catatan itu ini dari jurnal ilmi di depan-depan apa itu tanyakan bujur kan tulisannya itu enggak mudah banyak orang menyebarkan tulisan itu terkadang nah, hadis apa lain hadis ini pada akhirnya hadis itu sembarangan kan. Nah itu artinya waspada belajar ilmu hakikat yang tidak jelas sumbernya itu. Jadi syarat yang kedua, dia belajar ilmu hakikat atau tentang ketuhanan tadi syaratnya itu muwafaqah, artinya sesuai dengan hukum yang kata hukum fikih. Nah, jadi masalah ilmu fikih atau hukum syariat itu wajib kita laksanakan sampai akhir hayat. Ada bisa berubah kewajiban itu. Ya, apakah tingginya? Tidak mau nih sampai ke atas langit kan? Tidak mau nih bisa ini tinggi banget. Nah, ada berubah hukumnya itu. Bisa berubah itu terkadang dia kegilaan, kegilaan. Gila sih, gila itu. Itu ada wajib lagi sembahnya untuk karena gila. Atau dia menjujuk kisahnya, menjujuk nih akal basyariahnya ini ditarik Allah Ta'ala diganti dengan akal rabbani, akal ketuhanan, sebab dia lagi
ilmu syahadat kepada Allah Ta'ala. Nama jadikannya menjadi mungkin Allah Ta'ala. Ya kada tahu di siang, kada tahu di malam, kada tahu ada tahu di diri, kada tahu di lapak, kada tahu di duit, di kawan kada tahu, di jabat bawah apa misalnya. Ini apa tahu aja di duit biasa aja itu tawanya utang banyak lagi ada kita lagi dan sok bayar apa aja itu ada menjijuk tapi yang punya aja itu banyak ini yang punya aja yang banyak tinggi tinggi yang mau tak lah yang punya bandara itu balasannya bandara sampai dah baru bukti ini pernah berhukum untuk Allah lah syariat kadang jalan nah itu ya ada lagi yang ini. Hab, ini kisah ilmu nabi siapa Pak Habib dan bilang kepada saya juga hukum Allah Ta'ala jangan diumpati karena datunya kata Pak itu mengajarkan Rasulullah ada menjadi Habib misalnya bulan puasa nih kumpul-kumpul dengan kata-kata jemaah lalu misalnya supaya cepat di buka puasa di rumah tadi lalu dikencingi rumah tadi nah dikencingi dinding-dinding yang dirapatkan sama adab ada kayaknya yang 12 kan katakan apa itu jadi nah dia sampai sini kita buka puasa nah adab misalnya ada kayak itu diulang-ulang ada jamnya loh mana mana pikiran jamnya ada ini jadwal puasa ada jadwal salat ada anda lihat kenal sembarangan aku sembahyang itu beberapa hajinya di mana pohon tak sembahyang tuh apa lagi itu ini kisahnya kan ada kisah dari orang lain belum langsung mendengar itu belum berdiam aja lalu kumpul itu ada masalah itu belum berdiam itu belum berapa itu belum tulis nah jodoh kayak ini keadaan seseorang nah jadi kayak itu jadi mau apa ilmunya itu sesuai dengan hukum yang benar bila tidak sesuai dengan hukum yang benar walaupun ilmu hakikatnya itu bagus tinggi itu tidak dapat diterima yang kedua ada dalil nakli atau akli ada dalilnya dalil Quran ada dalilnya enggak nah seperti wajibnya ada orang mengaji ilmu hakikat itu menerapkan bila ada nikah batin ya, masih hanya berzina kisahnya masih hanya berzina apa gunanya nikah atau kalau masih berzina lagi ada kalau ini biar ajuan dan menerapkan ilmu itu masalah nikah-nikah atau masalah syariah masalah yang berbagi bila ada tambahan-tambahan itu nama-nama bandara ilmu itu lah tambahan-tambahan sudah sempurna kalau nikah-nikah atau ada bezina hukumnya sah kalau sudah di situ jadi pada waktunya kalau ada nikah batin anu masih berzina jadi banyak orang zinanya di rumah itu aja jadi udah biasa ikuti menanyakan kapan nikah batin tuh dia nanya macam-macam di persisnya macam-macam lah dan itu ada dalilnya tuh lah nanti disuruh membaca syahadat berduaan lah anak-anaknya asyhadu la ilaha illallah mabini wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi nikah batin bahapa gitu ada dalilnya itu jangan tepang Arab ya panggilnya ini maka majelis ta'lim ini banyak bulan rajab bulan mulid kalau gurunya hakikat lalu menerangkan tentang hakikat sebenarnya tentang hakikat itu dibicarakan di majelis taklim bukan di tamburan pajak nah kada paham jadi mau dirinya bisa gak sisa itu jadi hati-hati kalau di bulan terakhir kalau mau lihat dia menolong guru siapa hati-hati jangan bikin masyarakat tuh mau ini kenapa tuanya guru sih undang guru bulan terakhir siapa gurunya harus tahu di guru hakikat guru jangan diundang ya kalau mau undang itu mau jawab apabila ada ribut di kampung wah hukum lah ya tadi kalau jadi kabarnya masih berzina aja di mana ada dalilnya itu lah kenapa salah syariat nah berarti ilmu itu tidak sesuai dengan dalil Al-Quran ada kalau dipegangi ilmu itu biar gak ada nikah batin gak ada apa-apa sah setan asal dikasih ta'ala aja nikahnya ikhlas sama teman-teman Allah sah sudah di sisi manusia dan di sisi Tuhan nah itu ada dalilnya dalil maknanya Quran atau dalil apa nyatanya hadis Nabi nah,
ada dan memang apa nih hukum akalnya ada. Nah, ini bisa pelajarannya tentang ilmu tauhid. Perlu buat ini tetap kita waspadai, kita tetap ingin pengajian-pengajian itu perlu dipersyaratkan dengan yang alim-alim. Nah, kira-kira sampai sini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk darah kita ini. Dan kalau ada salah, kita mohon ampun dan doa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma